Uy, 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 uy. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan gue Mas Uki. Dan kali ini gue mau nyoba game Indonesia ya, namanya Pamali. Nah, di game ini tuh sebuah karya fiksi nih tulisannya tuh ya. Game ini game horror men. Dan ya kayak-kayak apa ya, mirip-mirip Dread Out gitu. Dan ini buatan Indonesia. Dan harapannya sih teman-teman anak-anak karya Indonesia ya bisa lebih bagus lagi. Dan juga seperti ini ya, ini bisa dipertahankan dan bisa berkembang ya sampai dengan go internasional. Jadi gue mau coba nih game ini. Pertama nih ada imbauan, tidak bermaksud menjelek-jelekan dan menyakiti individu, komunitas, sekte atau agama apapun. Semua nama, tokoh, kejadian yang ada dalam game fiksi ya. Jadi kalau ada yang ngerasa mirip jangan baper ya. Dan gue tuh hobinya main game horror memang. Kayak kemarin gue main game Evil Within 2, tapi gak direcord ya. Itu gue memang mau namatin doang gitu. Dan sekarang gue pengen tahu nih gamenya seserem apa. Mudah-mudahan lebih serem dari Dread Out ya mungkin ya, yang serem banget gitu. Tapi kayaknya ini masih demo, gue gak tahu nih. Kalau gitu kita coba aja langsung ya. Kita tinggal klik mengerti. Anjir, anjir. Merinding tuh. Merinding guys. Ya. Dan di sini sudah ada beberapa pilihan ya, Indonesian Folklore Horror. Jadi buat lo yang suka horror ya, atau mungkin plus suka main game juga cocok main ini. Kita coba langsung main. Oke. Tiba di depan komputer. Dan kita buka komputernya. Nah, ini dia, ada email dari Rika. Hampiran. Anjir, anjir. Gue gak bisa lama-lama denger lagu Jawa-Jawa kayak gitu ya. Merinding tau gak? Merinding. Jadi tadi ada cerita ya, dibuka dari emailnya. Dan cerita horor gitu ya. Dan cerita horor dari Serika tadi isinya kayak gini. Seorang pemuda memutuskan kembali pulang dan menjual rumah keluarganya untuk mendapatkan uang yang sangat ia butuhkan. Rumah tersebut sudah kosong, ditinggalkan selama 1 tahun. Semuanya tampak sama kecuali sesuatu yang tidak ingin ia percaya. Oke, kita coba lanjut. Lanjut. What the f... Malam 1 23 Mei 99. 7 pun sapar. Kaget gua. Fuck. Apa juga? Gimana pak? Sehat? Oh iya bu, sehat. Oh syukurlah. Environmentnya mendukung banget ya bangsat. Seperti yang sudah kita bicarakan. Maaf kalau gue berkata kasar. Jadi, apa banget memang kunyuk. Oh, apalagi iya, kayak bu, gini. Saya baru sampai. Suara pakai suara Indonesia. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu. Jadi bu, maksudnya kayak bener-bener oh, ya lo ngerti pak, kan horor Indonesia ya, gimana kan buat yang Indonesia ya, dulu, maksud gue buat orang Indonesia. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi, Pak. Kira-kira Bapak butuh berapa lama ya, Pak? Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. Oh, baik, 3 Pak. Atau kalau 4 begitu, hari. Nanti saya. Jadi gue nginap lagi gitu. Ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Atau pulang pergi. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Mana kotak sekering? Mungkin dihidupin aja kali ya. Nyalakan. Nggak nyala. Udah pun beringin nih teman-teman. Gila. Dan ada bendera Indonesia 17-an ya. Oke, kita lanjut lagi. Gelap banget nih, gak ada apa gitu. Wah, apa nih, ada papan tumpukan kayu. Oh, ini tanda jual rakit.
Oke. Woi, 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 woi. Merinding gua, cuk. Lampu patromak. Nyalain. Tutup, oh, bisa gitu ya. Ini lagian gelap banget sih, sumpah. Cuma sebelah doang bukanya. Gimana cara melihatnya, coba? Ah, benarkan posisi. Tawa tadi benar-benar gak lucu. Apa nih? Oh, lampu. Lepin. Oh, ini saklar. Lah. Tadi baru udah dihidupin. Apaan sih? Gak jelas. Surat warisan. Nama Jaka, selain nama di atas tidak ada ahli waris lain yang sah. Oke, ini surat ahli waris. Ambil ya, ambil. Kita ini langsung main masuk-masuk aja ya. Tadi dia bilang mau beresin barang. Oh, ini ada koper, teman-teman. Barang bawaanku. Buka. Udah buka koper Nah, aja dia. saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Lampunya mati tuh. Nah, kamar ortu, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, beranda, kamar mandi, kamar kakak, kamarku, dapur, gudang. Oke. Daftar barang yang harus dicari minggu akta kematian, guys. Kenapa harus itu yang dicari? Sertifikat rumah, ahli waris. Oh, surat keterangan ahli waris. Oh, dicoret berarti udah ya tadi yang diambil. Papan tanda jual. Papan tadi. Pokoknya udah gue benerin. Oh, ambil. Anjir, gelap, gelap banget nih, sumpah. Fuck. Shit, man. Toke. Toke cang. Oh, ada patromak. Untunglah. Oh, ini ada akta kematian. Cek dulu. Oke, berdasarkan surat kematian. Sesuai dengan lembaran negara bahwa di Jawa pada tanggal 18 September tahun 98 seorang telah meninggal dengan nama Dadang Sunaria lahir di Jawa. Pas 1 tahun ya. Ambil. Berarti udah beberapa ya yang kita ambil, kumpulin. Meskipun kita terpisah jauh, saya tahu jarak tidak dapat memisahkan hati kita. Bagaimana kabarmu di sana? Ini dari lagu lama. Surat, saya selalu berharap kamu dan malaikat kecil kita selalu baik dan sehat. Saya akan kembali dalam 2 bulan dari sekarang dan segera bertemu dengan buah hati kita. Semoga. Saya tidak bisa menunggu sampai tiba waktunya ketika kita bertiga akhirnya bisa bersama sebagai keluarga kecil. Gak bisa diambil? Gak bisa. Oke. Foto. Bisa. Sama mas ya. Ada tulisan. Hendon Jaka rumah kakek. Yang gue tuh pengen terang, kenapa ya? Maksud gue, oh ini nih, ini saklar. Nah, apa sih? Oh, kunci apa nih? Ambil.
Nyalakan. Gue mau ngapain kalau kayak gini nih? Gak bisa lihat apa-apa. Oh, ada pintu. Gimana nih cara buka pintu ya? Gak ngerti gue. Oh, ada lampu patromak. Buka. Nyalain, tutup. Oke, guys. Ini kaca, buang. Kan buang. Beresin ya mungkin ya. Kardus. Kardusnya harus dibereskan nanti saja ketika sudah pagi dan terang. Jadi harus nunggu pagi ceritanya. Ngeri banget loh, pikir apaan. Oh, ini dia deh, bisa dibuka. Anjir, apa itu? Jaket, sweat. Apaan sih ini? Ruangan apa? Oh, tempat tidur. Artikel buku. Kalender, lampu. Nyalain. 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 Gak nyala. Tempat tidur diapain? Kok bisa tidur? Kok bisa tidur teman-teman? Oh ya, dia bilang kan 3 sampai 4 hari ya, berarti nginep. Nah, gini kan Halo, enak. Rika. Saya baru sampai nih. Bisa terang. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja? Iya, kecuali kalau nanti ada yang menemani. Kode lu. Siapa? Jadi ada yang mau ketemu ke Bang Desa nih ceritanya. Bang Desa. Bukan, bukan. Maksudnya hantu. Ih, kamu kok gitu orang sih gila ngomongnya? Nih, emang orang gila. Jangan kompral. Ya, saya nggak takut juga sih dengan hantu. Lebih gila lagi. Hati-hati saja kalau begitu. Ada. Ya sudah kak, saya harus cepat. Lo enak ngomong gitu, gua yang mainin lo. Bunyuk. Dah, beb. Oke. Kita lihat dulu foto. Foto siapa sih ini? Foto cowok. Mainan waktu kecil. Oh, sudah buram. Betul kan, krim. Ini pomade nih, pasti pomade. Nah, ini bulu ketek nih, bulu ketek. Untuk menumbuhkan bulu ketek. Artikel ini apa sih? Spidol. Oh, diambil. Nggak tahu buat apa. Laci. Biodata. Jaka. Oh, jadi kita main ini si Jaka kan ya? TTL. Ini zaman jadul banget nih. TTL. 21 Agustus 70 menulis berdoa. Cita-cita menjadi penulis keren. Oke, keren. Fav Max, Fav Mix. Makanan favorit ya. Makanan kesukaan, minuman kesukaan, masakan ibu. Air putih juga cukup. Warna kesukaan merah dan putih, zodiak Leo, sio anjing. Anjing. Kata-kata mutiara, 1000 orang bisa berhenti, satu pemuda bisa menggawa dunia. Not bad. Cuma fuck banget ya, kayak. Aduh, kayak diary loh, diary.
hari Senin. Ambil peralatan, bersih-bersih dari gudang, bersihkan rumah sebanyak yang saya bisa. Bawa artikel. Waktunya kita berbicara. Oh iya, dia kan jurnalis ya. Gitu ceritanya. Buku. Ya kan, tur jurnalis. Ah, apa itu ada tulisan? Gimana cara lihatnya? Impianku saya ingin menjadi seorang jurnalis. Saya ingin mengungkap kebenaran. Tidak ada yang bisa menghentikan saya mencapai impian saya. Wis. Lacinya benerin dulu. Oke. Apa sih sih? Lagi deh. Oke, kita keluar kamar. Ke kaca. Nyalain. Tutup. Nggak bisa dibuka ya. Mana sih? Nah, itu bisa. Wes, foto apa nih? Merinding gua. Nyalain, oh bisa nyalain. Ada lacinya. Foto bayi Mei 1974. Kakak, saya ternyata mendapat surat dari Mei yang mana bisanya. Kakaknya, apa nih? Surat balasan, oh ini surat balasan untuk kakak saat mengabari bahwa dia akhirnya hamil. Oke. Melahirkan lebih aman untuk melindungi sang bayi. Salah. Bahkan harusnya bayinya tetap di dalam perut ya. Jadi aman bayinya. Udah amat. Oke, lihat brosur. Ini pintu apa sih? Itu apa sih nih? Gak bisa dibuka. Oh, udah. Itu apa lagi nih? Toilet mandi. Oh, bisa mandi nih. Wangi dong. Lampunya nggak ada nih. Oh, ini ada. Nyalain. Jadi gue tadi mandi gelap-gelapan, goblok. Benerin. Apa tuh? Silet. Buang. Penting. Rambut. Gak tau lah, gak bisa dibuka tuh. Terus ambil peralatan ya. Kayaknya gue curiga sama yang si light itu, kenapa sih ada barang-barang yang bisa dibuang dan ada yang enggak. Curiga gue. Takutnya tuh barang-barang yang enggak boleh disingkirin malah gitu. Betulin. Foto saat wisuda. Betulin. Ini apa? Untaian bawang. Lihat, apakah ini untuk mengusir hantu? Buang atau gimana nih? Buang ya.
kan kita mau beres-beres. Mulai lampunya. Hidupin lah. Oh, salurnya nggak dicolok. Colok. Oh, jangan matiin. Ngeri. Kursinya dorong. Nih, kapak. Emang ada kapak sini. Ambil. Oh, itu ada petromak ya. Nyalain. Tutup. Oke. Paku ini buat apa? Fuck, merinding gua. Duh, ya Allah. Aduh. Bukan apa men. Suaranya masih ada. Masih ada. Oh my god. Masih ada suara. Di luar ya sore. Eh, gue merinding banget. Fuck. Woi, merinding gua. Bukan apa ya? Gue tuh make soundnya tuh full banget. Headset gua. Berapa jatuh gila. Mouse gua. Make headset gua tuh full banget suara. Jadi suasananya dapet banget, berasa banget. Seolah-olah gua di sana. Mengganggu amat sih. Matiin. Nyalain. Matiin. Nyalain. Bereskan. Bunyinya di luar ya. Terus kemana nih? Kemana lagi? Kemana? Oh, Pak Troma. Buka, nyalain, tutup. Cermin berdiri. Iyalah. Daripada cermin duduk. Itu yang heran gue. Ada gemboknya. Slot. Oh, bisa dirusak. Nih. Bener-bener dan nih game. Ya udahlah, buka yuk. Suasananya udah gak enak. Hit apa hit? Untuk menghapus. Oh, emang ngipas, menghapus. Nyiru. Misalkan beras dan kotoran lainnya. Atau mau numbuk cabe. Boboko. Untung bukan boboho. Kemenyan. Disuruh buang, men. Buang gak ya? Tugasnya beres-beres sih, gua harusnya alat bersih-bersih. Inventory, oh itu bisa ngeliat ya kita ya, barang-barang yang udah kita ambil. Ini kunci.
Spidol. Kunci itu di mana ya pakainya? Mana obat alpursi? Oke. Tulang ayam. Buang. Curiga nih tulang ayam lah, silet ya. Apalagi tadi. Kemenyan. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Ini pun beras. Jenglot, men. Periksa. Oh my god. Jenglot nih buatan Bandai mungkin. Buang. Buang. Tapi kayaknya suatu hal yang katanya kita harus mematuhi orang yang sudah meninggal jangan memprovokasi mereka. Periksa. Sudah itu yang buatnya. Asumsi ditolak dulu nih. Seperti saatnya bicarakan tentang orang yang sudah mati arwah gentayangan top. Duh. Oke guys, kita keluar ruangan lagi, beres-beres lagi, kendi, jimat, berlindung dari kesialan, buang ya. Gue batuk. Gue sensor batuknya jadi nggak masuk. Eh, ini apa nah? Kotor rambut siapa panjang sekali. Bersihkan. Sisir. Pakai buat nyisir loh bego. Jangan sisir itu lagi. Khas. Ada apa-apa. Kalau buka. Apa nih? Kecap. Buang. Apa nih? Makanan kemasan. Buang. Oke, tutup. So, pindahkan. Sausnya baik benar-benar posisi. Oh, bersih-bersih ya. Gila, gila gamenya. Kursi dorong. Oke, bersih-bersih, bersih-bersih kursi goyang, dorong. Oke. Suara tadi udah nggak ada lagi kan? Apa nih? Bunga kering. Bunga layu untuk apa ini? Bungang aja. Tapi pasti gua rasa suatu hal yang gaib. Sertifikat. Oke, ini dia sertifikatnya. Berarti ini diambil. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Ada suara ya. Dan nggak pernah diganti, udah 2 tahun. Lihat, ini rusak, saya nggak bisa buka. Buku telepon.
kemarin. Wis, patokomak wajib dinyalain. Ngeri cuy, gelap cuy. Oh, ini patokomak. Buka. Nyalain. Tutup. Punya ibu. Buang. Oh man, batuk man. Gue batuk tadi, batuk juga lo semua emang. Di belakang suaranya. Nyalain. Anjir lah, gue tadi batuk. Ini batuk juga di game. Fuck. Oh my god. Sekarang kita keluar men. Papan. Oh, disuruh buat tanda jual. Oke. Kita udah buat tanda jualnya. Dijual. Diva apa? Nomornya lah gitu ya. Nomor rumah, betul kan? Fuck. Sorry ya guys kalau gue banyak ngomong kasar ya. Refleks, beneran refleks. Gue yang sendiri ya. Cabut-cabut. Nyalain. Tutup. Buka. Nyalain. Tutup. Oke. Gue rasa udah bersih ya, semuanya. Udah rusak. Bisa dibuka ini kenapa ya? Udah kelar kan urusannya? Berarti bisa tidur. Gila teman-teman, malam ketiga 9 kliwon. Anjir kliwon, merinding. Halo Jack, gimana? Kau baik-baik saja kan? Kak, ini semua makin aneh kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, iya sih benar kata kamu. Tapi lampunya udah nyala katanya. Sudah, selesaikan dulu saja sebisamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Oh, ini udah malam ketiga. Katanya lampunya udah nyala sendiri. Nyalain. Mandi kok gak bisa sih? Mandi nih.
lampunya mati-mati guys, mati hidup mati hidup. Udah ya. Oke. Tutup. Oh, radio. Enggak pikiran gak ada radio. Selamat malam saudara pendengar. Kecelakaan yang dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak ke Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara truk menderita luka parah. Ngidupin radio. Beritanya enggak ngenakin. Masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah tempat. Saudara, sekian dari enggak lihat keadaan, enggak lihat sikon ini beritanya. Matiin lah. Parah banget dah. Matiin. Biasanya gitu sih. Matiin. Nyalain. Oh man, 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 man. Men, dimatiin lagi men. Men, hidup. Awas dimatiin. Suruh ngapain lagi sih, bingung gua. Orang udah bersih. Nah, di kamar kan ada keterangannya ngapain. Tugasnya. Daftar pekerjaan. Selesaikan membersihkan semua ruangan di rumah. Cuma bersihin doang ya. Apa lagi sih bunyi-bunyi? Lampu luar ya? Lampu luar itu ini bukan sih? Matiin, nyalain. Matiin, nyalain. Hidupin lampu eh. Nah, ini juga Petromak hidupin. Tutup. Ini juga terangin semua ya guys. Soalnya gue takut guys. Banyak kotor banget. Ini mah gak akan bisa bersih ini mah. Menurut gue udah semua deh. Lampu hidupin. Petromak. Tutup. Buka. Nyalain. Tutup. Oke. Ini gak betul-betul. Udah betul. Tadi tuh kunci buat apa sih, bingung gue. Kan kita punya kunci ya, buat apa kuncinya gitu. Ini kunci ini nih.
nggak bisa dibuka gitu. Ini juga cuman bersin-bersin gitu doang. Oh, ini ada patromak juga ternyata. Udah. Oh, tadi itu suara itu ya. Suara bingkainya miring. Udah kan? Apa lagi coba? Ini lampu. Nyalain, tutup. Kulkasnya nggak dipasang, hubungkan, hidup. Elah, nanggung amat. Gua rasa udah ya, nggak ada perlu lagi yang di apa-apain. Udah bersih semua, nggak ada foto-foto yang miring lagi. Ini pun udah dibersihkan. Kabinet, emang ada isinya. Udah kan ya. Foto nggak ada yang miring. Eh, foto presiden pertama, lihat Soekarno, Bapak Soekarno. Oh, ini hidupin. Kita pastikan terang semua. Karena yang begituan-begituan takut kalau kerang, takut kalau terang. Kerang. Emang SpongeBob. Buku, buku apa nih? Oke, sepertinya sudah beres urusan kita. Rumahnya langsung jual aja kali ya. Tidur atau gimana sih? Udah kan? Apa yang harus dikerjain lagi? Panjat. Tidak, ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi, men. Keluar dari sini. Oh, keluar dari sini juga rumah. Juga rumah ya. Mendapat komplain. Menyatakan sama dari mama rumah untuk dipersatukan kembali dengan anaknya tercinta. Fuck, itu suara apa sih? Itu suara ayunannya ya. Kalau lanjut apa nih? Mendapat komplain. Buat laporan. Usaha yang bagus namun masih kurang. Kamu sudah berusaha untuk mengamati orang lain, tapi terkadang usaha saja belum cukup. Kamu masih membiarkan arogansi dan ketidakperduan memunculkan kendali rasa kamu, dan kamu akan baik-baik saja. Lanjut. Maksudnya apa sih nih? Laporan sompral. Mandi terlalu malam. Mandi yang malam-malam akan membawa yang tidak diundang. Bermain dengan benda tajam, semuanya terasa menyenangkan sampai ada yang celaka. Dia tidak kuat dengan baunya, memutuskan dengan asal. Sesuatu yang benci menjadi pelindungmu, tapi kamu membuangnya. Oh, kan bener kan, ini hal-hal yang harusnya gak boleh dibuang. Membuang benda yang seharusnya ada di sana, itu disimpan di sana. Berpikir sebelum membuangnya, menyentuh jenglot. Itu bukan boneka, tapi benar bisa menggunakan nasib buruk. Jadi dia disentuh. Nyisir menggunakan milik orang lain. Kamu kira menjatuh orang benda orang lain itu ide yang bagus. Membuang sebuah pelindung.
Kalau kamu membawa benda yang bisa melindungimu, yaitu salahmu sendiri. Lanjut. Okay. Jadi itulah satu pengalaman horor dari si Rika ya. Jadi ini kan ceritanya masih demo ya, tapi nanti mudah-mudahan ada demo atau mungkin udah rilis yang full versionnya. Kita tunggu aja ya di series Pamali berikutnya. But thanks ya buat teman-teman. Kayaknya itu aja untuk video kali ini, ngetes game Pamali yang baru gue download, dan mudah-mudahan besok kita bisa ngeliat game yang full versionnya. Kalau gitu, terima kasih ya, lumayan serem ya, serem banget gamenya. Gue tadi ngedupinnya pakai full full volume ya. Gue ngerasa kayak ada di sana anjir. Ada yang nangis, ada yang suara-suara aneh lah, pokoknya serem banget lah. Ya lu lu mesti main, lu mesti main. Gue jamin pasti lu merinding ya. Kalau gitu terima kasih, jangan lupa klik dan subscribe ya kalau lu suka videonya, dan jangan lupa buat lihat video gue berikutnya ya. Ya, dan jangan lupa juga tetap nge-game, keep positive. Thanks, kembali dimasuk ke channel. Bye.